Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, dipersilakan kepada para tamu undangan yang belum mengambil tempat yang telah disiapkan oleh keluarga, dimohon kiranya untuk ditempati karena untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kami hormati Ayahanda Kepala Desa Tabungut Timur, yang kami sebut nama beliau yang terhormat Bapak Haryanto Ismail S.Pd., yang saya hormati Bapak Kepala Dusun yang sempat hadir pada malam hari ini, yang kami hormati Bapak Penceramah yang kami sebut nama beliau yang terhormat Bapak Haji Muhammad Bakari S.Ag., yang kami hormati para imam kasisi yang sempat hadir di malam hari ini, yang saya hormati para jajaran pendidikan baik dan yang kami hormati ahlul bait Bapak Roimanto Ilono S.Sm.Pd., bapak-bapak, ibu-ibu, Bapak Haji, ibu-ibu haja yang sempat hadir di malam hari ini yang saya hormati pula, dan seluruh jemaat hajiah yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu sesuai dengan fungsi dan jabatan masing-masing, yang sama-sama kami cintai dan kami banggakan. Mula pertama, marilah kita senantiasa tak henti-hentinya mengucapkan syukur alhamdulillah, karena dengan kuasa dan izinnya di malam hari ini kita masih diberikan nikmat Allah, nikmat kesehatan, kekuatan lahir maupun batin, sehingga masih sempat menghadiri acara dakwah takziah yang dirangkaikan dengan doa arwah hari yang ketujuh dari almarhum Bapak Tune Kusi, yang di kalangan keluarga yang disapa di KI Tune. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan insyaallah percikan rahmat akan sampai kepada kita yang masih istiqomah kepada ajaran dan sunnah beliau. Bapak dan Ibu hadirin para tamu undangan yang kami hormati, dengan senantiasa memohon petunjuk serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala, acara dakwah takziah hari yang ketujuh pada malam hari ini, mari sama-sama kita buka dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh yang terhormat Ibu Dince Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan sambutan
sambutan pertama dari pihak keluarga yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Roimanto Ilonu SSMPD. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Ayahanda Kepala Desa Tabongo Timur beserta seluruh perangkat yang sempat hadir pada malam hari ini, yang kami hormati para imam, Bapak Ibu Haja, Haji, dan seluruh hadirin yang insya Allah kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teristimewa kepada Al-Ustaz Haji Muhammad Bakari SAG yang pada malam hari ini selaku pembawa dakwah tajiah atas meninggalnya orang tua kami, Bapak Tunai Kusi, yang pada malam hari ini sudah 6 hari yang lalu telah meninggalkan kami dan kita semua. Kita sama-sama berdoa dengan kehadiran kita semua, kita bacakan suratul Fatihah untuk almarhum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin, para tamu undangan yang kami hormati, sambutan yang selanjutnya dari pemerintah Desa Tabongo Timur, dalam hal ini yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haryanto Ismail SPD. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah irgaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang saya hormati Bapak Roimanto selaku Wakil Ketua, mohon maaf, Sekretaris BPD Tabongo Timur, juga selaku Ahlul Bait. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Haji Muhammad Bakari SAG selaku pembawa kata-kata takziah pada malam ini. Yang saya hormati Kepala Wilayah Dusun 3 Huta Kiki bersama Ibu. Yang saya hormati Bapak Imam. Yang saya hormati mantan Kepala Dusun di Opa Baita. Yang saya hormati tokoh pendidik, tokoh agama, orang tua saya, Ibu Masnin Yusuf SPD, juga Ibu Hadijah, alhamdulillah hadir pada malam ini, serta seluruh jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selaku umat yang beriman, patutlah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia yang diberikan kepada kita sekalian, baik nikmat sehat, kesempatan yang alhamdulillah kita masih
memenuhi undangan dari pihak keluarga, serangkaian menghadiri dakwah takziah serta doa arwah malam ketujuh dari almarhum. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insyaallah curahan rahmat ini akan senantiasa terlimpahkan kepada umatnya yang masih istiqomah menjalankan syariat-syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah takziah yang dirahmati Allah, pertama tentunya kami dari pemerintah desa Tabong Timur ucapkan bela sungkawa turut berduka cita atas meninggalnya orang tua kita, masyarakat kita, pada beberapa hari yang lalu telah dipanggil oleh Maha Kuasa Ilahi Robbi. Tentunya insya Allah segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada keluarga insyaallah tetap sabar ikhlas menghadapi pergiliran musibah yang ditimpakan kepada kita sekalian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang berikut alhamdulillah kita untuk Desa Tabong Timur telah melaksanakan milad ke-43. Ya, sudah 43 tahun dan ini sudah kita laksanakan di hari Ahad. Alhamdulillah juga dihadiri oleh PLT Bupati dan beliau telah membuka seluruh rangkaian kegiatan, ya, termasuk untuk bidang keagamaan. Dan alhamdulillah untuk keagamaan tadi malam, ya, semalam sudah dilaksanakan cerdas cermat antar remaja masjid Ustaz yang ada di beberapa masjid yang ada di Desa Tabong Timur. Yang berikut insya Allah juga siap-siap untuk tamirul, badan tamirul masjid. Insya Allah untuk panitia juga akan turun, juga akan dilombakan penataan administrasi badan tamirul masjid di semua masjid. Ada 7 masjid yang ada di Desa Tabong Timur. Insya Allah ini akan diagendakan. Dan terakhir tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak masyarakat, lebih banyak masyarakat Dusun Huta Kiki yang sama-sama mengikuti jalan sehat, ya, di hari pertama hari Ahad, paling banyak masyarakat Huta Kiki. Jadi tentunya kami dari pihak pemerintah mengucapkan banyak terima kasih sedalam-dalamnya. Dan terakhir sekali lagi insya Allah kita doakan almarhum tadi sudah dibimbing oleh Pak Roy Manto selaku keluarga, kita akan kirimkan suratul Al-Fatihah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu jamaah takziah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sambutan dari Kepala Desa Tabong Timur dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi ini akan bermanfaat bagi kita semua, lebih khususnya masyarakat yang berada di Desa Tabong Timur. Baik Bapak dan Ibu, hadirin para tamu undangan yang kami hormati, marilah kita sama-sama beranjak pada acara yang selanjutnya, yakni acara inti, yaitu dakwah takziah sekaligus doa pada malam hari ini yang akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Bakari SAG. Kepada beliau disilahkan dengan hormat.